jpnn.com, Jakarta, Polri memutuskan untuk mengusut lagi kasus chat mesum yang menyeret Habib Rizieq Sihab sebagai tersangka. Hal ini dilakukan setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian penyidikan SP3 yang sempat dikeluarkan Polda Metro Jaya. Salah satu anggota tim hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan, tindakan tersebut merupakan pengalihan isu dari kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI yang dilakukan polisi. Tindakan ini membuktikan dugaan kepanikan rezim atas pengungkapan dugaan pembantaian 6 syuhada. Dalam dunia intelijen dikenal dengan istilah deception atau pengalihan isu, ujar Aziz kepada JPNN, Selasa, 29/12. Salah satu anggota tim hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan, tindakan tersebut merupakan pengalihan isu dari kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI yang dilakukan polisi. Tindakan ini membuktikan dugaan kepanikan rezim atas pengungkapan dugaan pembantaian 6 syuhada. Dalam dunia intelijen dikenal dengan istilah deception atau pengalihan isu, ujar Aziz kepada JPNN, Selasa, 29/12. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dumrio menyebut bahwa putusan dalam sidang tersebut memerintahkan kepada pihak termohon Polda Metro Jaya untuk kembali melanjutkan proses hukum FHM dan HRS. Pengajuan gugatan SP3 tersebut diterima PN Jaksel dengan nomor perkara 151/PIPRAP/2020/PNJKT. Febrianto berharap proses hukum dapat dilanjutkan dan berjalan secara transparan. CUJPNN, Hakim Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya mencabut surat perintah penghentian penyidikan, SP3, kasus obrolan, chat, mesum, yang diduga melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizieq Sihab. Putusan atas gugatan pra-peradilan terhadap SP3 kasus tersebut dibacakan di PN Jaksel pada Selasa, 29/12, pukul 10.30 WIB. Dalam putusannya, Hakim memerintahkan Polda Metro Jaya selaku termohon untuk membuka atau melanjutkan lagi proses hukum dalam perkara chat mesum yang melibatkan Habib Rizieq Sihab dan Firza Husein. Menanggapi perintah pengadilan soal kelanjutan kasus itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya masih menunggu salinan putusan PN Jaksel. Ya, sekarang kami akan menunggu hasil petikannya dulu ya. Petikannya akan kami tunggu nanti, kata Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa, 29/12. Mantan Kapolres Tanjung Pinang itu mengaku belum mengetahui bagaimana putusan resmi perkara itu dari pengadilan. Petikan putusannya seperti apa, nanti akan kami sampaikan, jelas Yusri. Alumnus Akademi Kepolisian, Akpol, 1991 itu tidak mau berandai-andai mengenai perkara itu sebelum melihat salinan putusan resmi dari PN Jaksel. Iya, kami akan tunggu. Kami belum tahu itu, pungkasnya. Sebelumnya PN Jaksel memerintahkan Polda Metro Jaya mencabut SP3 terkait kasus obrolan, chat, mesum yang diduga melibatkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Sihab. Informasi itu disampaikan Advokat Febrianto Dumrio selaku kuasa hukum penggugat. Febrianto menjelaskan bahwa dalam putusan itu Majelis Hakim PN Jaksel memerintahkan kepada Polda Metro Jaya selaku termohon untuk membuka atau melanjutkan lagi proses hukum dalam perkara chat mesum tersebut, MCR3/JPNN. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy!